kalimul. Nah dia nasi dimi. Kau iya iya tomi TV gonciko. Upalari otoi iya tomi TV otoi. Karun, masya Allah. Betapa kayanya karun ini. Tapi menjadi ujian bagi Nabiullah Musa alaihi salam. Musa, aku uji kamu dengan Fir'aun. Uji toki si bawa karun. Kamu mampu bersabar. Nikmat apa yang aku berikan kepadamu wahai Musa? Allah usukur giladin ibu antarika titel kalimullah, orang yang bercakap-cakap langsung si ululungi puang Allah Ta'ala sifat bicara si bau puangi. Wa kallamallahu Musa taklima, Musa bercakap-cakap langsung si ululungi si bau puangi. Ritujun nasi di percakapan sudah bersyukur dengan kalimullah. Ya bis bangulutan Nabiullah Ibrahim, Ibrahim aku uji kamu dengan Namruz, aku uji kamu dengan bapakmu Azar. Ya roh Azar nasib bapakmu ambokmu pakai bu barahala alina mi bu ibarahalai kota kita biji pemahat-pemahat batu aku capu melu capu buluta ya pak melu capu buluta ye bu misang misang ye bu batu kiburu ya ye bu siaga ye bu ibu aga ye bu perhiasan ye bu cobeka dei panasiaga ye angkamu pala lebih jago pada masa Ibrahim alaihi salam. Ya rombok na pagulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam lebih bagelo pa ibu-ibu nan ibu-ibu tayi sampai ko ba bicara pan riwitawi maka dia ne pan rena rajai ko ba ke ibu barahala witawi. Maka setiap kali ada pesanan patun berhala yang diminta untuk membuat adalah bapaknya Nabi Ibrahim itu le'e Azar. Pura ye bu yaro barahalai isompai isompai la tauzza wal manat isompai. Tapi Nabi Ibrahim mampu bersabar. Ibrahim kata Allah, nikmat apa yang aku berikan kepadamu wahai Ibrahim? Allah syukurka nasabat tarikat titel khalilullah turipojinda puang Allah Ta'ala makedewi basara khalilun turipojinda puang Allah Ta'ala lebih malam mengipapojinda puang Allah Ta'ala kumakedewi tawih khalil daripada makedaki habibullah makedaki habibullah turipojinda puang Allah Ta'ala na yakia nareka makedaki khalilullah malakda ipapojinda puang Allah Ta'ala. Yobisi pengulutan Nabiullah Isa, Isa aku uji kamu dengan kaummu, kaummu menjadikan kamu, mempertuhankan kamu wahai Isa, nikmat apa yang aku berikan setelah engkau bersabar? Allah, aku cukup bersabar dengan titel yang engkau berikan kepada aku, ruhullah, ruhna puang Allah Ta'ala. Alhasil giliran alina nabita Muhammad, saya uji kamu dengan Abu Jahal, saya uji kamu dengan Abu Lahab. Angka mana ni nasing ujian ni tetap ni ya ru ujian ni dan kamu mampu bersabar? Nikmat apa yang aku berikan kepadamu wahai Muhammad? Melo ima kedalina nabita naji Allah tu salamat na puang Allah Ta'ala nasabat nabita alina na pun naibi salamai angka wi pengurut ta Nabiullah Nuh alaihi salam. Melo ima kedah kalimullah, orang yang bercakap-cakap langsung dengan Allah angka yalina pengulutan Nabiullah Musa padahal Rasulullah wattunna mamiraj Rasulullah siololong yalina puang Allah Ta'ala ketika bermi'raj pada Sidratul Muntaha maka dia Nabi Jibril intaha umroh ke Jibril aku itu pak gangka cek di cek di bawah muliweng yaitu mangu ke Jibril tidak ada yang mampu melampaui itu alina bawa Nabi berhadapan langsung dengan Allah. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kalimullah nasabangka yalina pengulutan Nabiullah Musa alaihi salam. Melona kada khalilullah angka yalina pengulutan Nabiullah Ibrahim. Rasulullah justru mengatakan di dalam hadis qudsi ana khalilun kama halallahu li Ibrahim. Ia nasetur pojinna puang Allah Ta'ala pada sisi ngipa pojinna puang Allah Ta'ala lori yalina Ibrahim.
Milo imakida ruhullah angka yalina nabita pangulunda pangulunda nabiullah Isa alaihi salam alina nabita masya Allah koma barasan ciki tabace barasan cita Allahumma salli ala awali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah masya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, kasih sayangmu kepada orang yang paling pertama engkau curahkan cahayamu. Tahu ia bunga-bunga tarimawi cahayata ipuang. Ia mencaji hakikat pole aku sininna ya mana-mana tanpa mencaji ipuang. Ya rabbatuanna, Allahumma salli ala awali qobi lilit tajalli minal haqiqatil kulliyah. Rasulullah adalah Ruhullah, Ruh nabuang Allah Ta'ala tapi dina makeda Isa angka yalina pakuluta Isa Ruhullah. Tapi ketika itu Rasulullah hanya membaca dan mengucapkan Allah, aku ini ana yatimun, ana fakirun, ana amiyun, papakatuna alina nabita aku yuluna ya mana-mana nabi aku yuluna puang Allah Ta'ala ana fakirun iya na tukasia sita ipuang iya na anak yatim ipuang iya na telai amiyun tidak tahu baca tulis ya Allah fakirun yatimun amiyun. Maka ketika itu penduduk langit tulis ya Allah fakirun yatimun amiyun. Maka ketika itu Allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Lalu kemudian mereka membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Dibaca doa salawat itu mereka terkagum-kagum magi nang kalebih-lebih na Rasulullah aku ni rahasiana magi riyasengi sayyidul anbiya aku ni rahasiana magi bacangi dua-dua salawat sampai Allah pun bersalawat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wajibunna puang Allah Ta'ala masalawat ilawriya lina nabita si bawa malaikana jadi rahasiana masalawat mana yang puang Allah Ta'ala ku isuruh ki masempaje ba bu isuruh ki masempaje masempaje ke nabi masempaje ke puang Allah Ta'ala isuruh ki masjidat ke masjid ke masjid ke puang Allah Ta'ala na yakia puang Allah Ta'ala na paritaki baca dua-dua salawai ternyata Allah bersalawat masalawai puang Allah Ta'ala. Maka disinilah kedahsyatan daripada doa-doa salawat bapak ibu komeluki dua-dua salawat ko gelok na ibaca yaro dua-dua salawai maka ada rentetan doa-doa yang paling bagus kita baca tasabamui aku ritujunna kita da pangulutta Imamul Ghazali angka dua-dua riasengi al-musabba'atul asyarah kita catat ini asanna al-musabba'atul asyarah al-musabba'atul asyarah tujuh petu dua-dua ibaca makkulik-kulik masing-masing dibaca 10 kali al-musabba'atul asyarah insyaallah andre guru tamatu nasa parki itu ini banyak sekali di dalam kitab Ihya Ulumuddin nasa bayi dua-dua ngi sebenarnya yang memberikan ini adalah Nabi Khidir alaihi salam angka-angka tupan rita monrawi aku yulona baitul lai baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian putih buranen ada peri wiyaro undak tau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bakilewi agak tu mubaca Ibrahim agak mubaca asana iya wana tempat baca subhanallah Ibrahim agak tu tak baca maka Dewi wahai Syekh saya ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar meluki kau tambah-tambah angka-angka angka tempat guru kan nasing al-musabba'atul asyarah iya nasing ibaca baca iya tu na yakin kamu patambahanna dua-dua salawat angka tu tambahanna baca wih
alhasil makutana yun na iye nasing nigaydi makadewi yun na yarut matuway nasing ana Hidir alaihi salam. Aku ini adalah Hidir dan aku diberikan ini oleh seseorang. Nariku bakuli kulingi ubaca iye agagi, maka insyaallah angka-angka yaro purai pak guru ka na poleki na jo keiki na pada pedaki aga kata-kata ni baca ya tu agak gain. Ibrahim senantiasa membaca ini dapat koli-koli na baca. Masya Allah, apa yang terjadi? Baginda Rasulullah datang ijo keiwi ipulewi aku nabita Ibrahim yarwunna ipulewi aku nabita maka dai wahai Ibrahim, betul yang datang kepadamu itu adalah Nabi Hidir. Ia dua-duanya saya yang langsung memberikan Hidir alaihi salam. Ia paringi itu dua-dua salawai. Ia paringi. Maka inilah yang diwariskan. Termasuk Imamul Ghazali. Nah baca wiyi al-musabatul asyara. Malpakuli-kulingi hampir setiap pagi dan sore. Di payah-payahnya nah baca tungke-tungke esso. Pada akhirnya Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddin. Sinin hadese ya angkai ujata akoritu junai yerom Ihya Ulumuddin. Semua hadis, tidak ada satupun hadis yang saya catat terkecuali atas izin dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang-bilang lebih sebuah hadis angkatona berulang na yakia tarolah secara totalitas nareku bilang 1014 hadis isna yaru Ihya Ulumuddin maka daka Muhammad Rasulullah. Berarti Rasulullah datang ke Imam Al-Ghazali sekitar 1014 kali datang kepada baginda Rasulullah. Ingkai anak-anakku ye, anak-anakku ye. Mudah-mudahan jadikan amalan. Bapak-bapak, anak-anak santri, jadikan amalan. Sabai situng-tungan na ya. Maitani je na pak guru ngekai Andri Guruta aku mangkosok. Waktu ku mapesan tereng maitani waktu na ibaca yuru Ihya Ulumuddin idabi ibaca ye maka di amalkan ini. Masya Allah yaitu nak apa barakat na maitani na paitaki adi cingin lido akhirat matuju jama-jama linoi matuju tu akhirat alhamdulillah matuju manang nasabah iya aku pare-pare di samping tugas saya sebagai dosen katu pesantren ubangu pesantren tahfiz di dirasatil Quran di jalan industri lebih ni sedi miliar 1.4M lebih biayanya pesantren itu sudah lantai 3 maka kuih dapurana ubangung ku gajin nami dosennya dia dah gena tapi buang Allah Ta'ala pakai hidup ya okay. Aku kantor roi tanya dosen biasa tapi saya juga mengajar di pasca aku iya-iyan agak tu pejabat aku masih jie. Alhamdulillah tungke wani edai gaga kosong di Masjid Raya, Masjid Agung, kemudian Masjid Taqwa, sedera pasai, kemudian sedera pelabuhan. Secara bergilir hampir setiap malam saya membawakan pengajian, pengajian kitab kuning. Ya rumah biasa Pak pengaji makui Andre Guruta Muhammad Abdu, Pak Bajak, si bawa Andre Guruta Ki Haji Al-Rahman Ambo Dalek di masjid-masjid itu. Maka kui alhamdulillah ya sina percayakan masyarakat untuk membawakan pengajian kitab kuning di sana. Makor sama maku kui itu ko ustaz ta sapa meike tu ustaz maku kui na ya kia ya mana itu ustaz si mobi tawi macawa maka dia ia elok toma pak di cawa na ya kia dia ulai wi di sini ada man buat la ulai mapak di cawa magi ni ke ulai toma pak di cawa ya nak apa masolang dan sebab maka dia bihat di sini Abdoi katupil masjid idul matul pil kubri. Macawa ki go masih ji apa tangan aku kiburu eh. Maka dah kaya iye, dah iye nak tersapak mana ni? Jadi mudah-mudahan kita ini santri-santri, mudah-mudahan. Makanya saya ingat Andre Guruta nak, ya patut tama pak di Jawa nak. Korita cak kerut duk jamaah. Ya lu lagi nasim, ko mapak di Jawa ki nasim mak darurat mi asenna. Aku masih ji mak darurat mi. Ya ria sing mak darurat, iketelu mi. Dan lima iketelu tadi ada darurat. Nangka tu tahu, cici mak bicara, mak Jawa sih. Cici mak bicara, mak Jawa sih. Cici mak bicara, mak Jawa sih. Cici si mak bicara, mak Jawa sih. Labat ni darurat. Iketelu mi tahu ibu di mak darurat. Jadi hati-hati. Jaga mai
ya sing carata mak dakwah aku masih ji na ya idina ipakat dia oleh pertama aku nerakana pun Allah Ta'ala. Eh, hati-hati ki. Ini harus kita pegang. Maka doa-doa salawat ini kita pelihara dengan baik. Ko melo ki para kewi, melo siki magelok-gelok yaro doa-doa salawat eh. Silahkan bapak ibu buka namanya Dalailul Khairat Muhammad Ibrahim Al-Jazuli. Kita na anrig ruta Muhammad Syekh Muhammad Ibrahim Al-Jazuli dua-dua salawat na ang kaibaca ko eso senengi salasa raba paggangkan na eso aha si sele-sele yaro dua-dua salawat ibaca biasa narik ko ya baca wi ya paling naliwalibas tengah jangi ubaca nasabak ubak biasa ni ubaca tapi ko bangsa-bangsa tak baca wi dia tempat biasa lagi paling kita baca sampai 2 jam ko beloki baca wi silahkan nanti kita cari saja Dalailul Khairat kesatpai ye berakak lupu ye angka-angka urampe wi waktu nama mauli ye baru-baru saya jelaskan ini Al-Musabba'atul Asyarah ujelaskan tu yaro Dalailul Khairat aku belawah madep mana ni yaro onna sajinnan regrutah Masya Allah Ustaz utunna tumupan regrutah yenehi napa gurung ki yene Dalailul Khairat yene pa Ustaz eh Al-Musabba'atul Asyar yene pa Ustaz eh ya mana na ya tu maka dagagatuna ha barakakenan regrutah di mana-mana namanya luar biasa bangsa-bangsa itu panrita tasapa bangsa-bangsa namanya yang iya napa ya senai yang kelinga baraka napa boleh maka kui ya senai yang kelinga sama nasi di melok misi salah-salah napa ya senai tapi ya rohan regrutar mariolo napa ya senai Masya Allah kenapa karena keberkahan doa-doa salawat itu ko bangsa-bangsa tamana na para kayi dua-dua salawat insyaallah insyaallah disitulah Allah akan menurunkan karamahnya Allah akan menurunkan kemuliaan-kemuliaannya yibila sai dina tatuppa nariku mabaraka yaru dua-dua salawat dina tatuppa yaru susai dina tatuppa susai nariku mabaraka dua-dua salawat silakan perbanyak membaca dua-dua salawat. Ada yang terlupakan sekarang ini, yang terlupakan adalah kebiasaan membaca doa-doa salawat itu. Jadi kalau di pesantren yang saya bina ada doa salawat yang memang sengaja kita kembangkan salawat al-ummiyyah dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili yaitu le'e Syekh Maghribi boleh aku tanam mengaribi Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu yang kita kembangkan di pesantren yang saya bina jadi angka dua-dua salawat nah pura sih nariku puri baca ya wadi juma pak bajan na bay madari yang kasih sumbangan 5 juta 7 juta makro madalik na bahkan kata wasumba nasing iya usah 200 juta maka nak pah warakak na ye dua-dua salawat na ye Andre Guruta Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu aku bahasa-bahasa kata ye pasapa pasapa dale pasapa lino ai laule dari kota baca wiki siratu eso-eso insyaAllah sebab kami menghadisnya nigi-nigi tau tuluk baca yaru dua-dua salawat yang ringi palombong-lombong atau tu aku buang Allah Ta'ala baik saya kira inilah yang saya sampaikan. Sesungguhnya yang saya sampaikan ini adalah amalan yang sekarang ini sudah hilang di kalangan para ulama. Tedengye agagai. Saya hanya kembali mengingatkan. Saya hanya kembali menyarankan. Silakan buka kitab Ihya Ulumuddin. Buka kembali. Aga amalan na yaro tupan rita tarumariolo nama karama. Aga amalan na yaro may tupan rita tarumariolo na tulumanya mempapinet din na tawinare kong kawi aleda ang regoruta. Ternyata ada amalan-amalan khusus yang diamalkan.
maka sengaja saya bongkar ini, rahasia ini, karena saya ceramah di hadapan ananda semua para santri-santri Asalman. Saya harus sampaikan. Kenapa? Karena saya tahu kalau di sini juga ada hubungannya dengan DDI. Namun mangi tetek ima kedangka hubungannya. Saya ini alumni DDI Mangkoso. Jadi dia mari gagah upale Turki. Ia barakai dia nak dipetuh. Aku pak gangka ku iya. Tapi silakan ananda semuanya. Karena Guruta juga sudah menyampaikan ini secara bebas kepada santrinya. Maka saya juga menjadi tanggung jawab kepada ananda semua untuk menyampaikan sebagai alumni DDI. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat buat kita semua. Nallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Thumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.